Magnum baru. Magnum Cookies and Cream. Dia ada dekat Best Petrol MRR2. Tiba-tiba cookies je weh. Ini confirm bakal viral. Carilah awal-awal sebelum dia habis eh. Like dan subscribe dulu channel Arai Dojo, okay? Papa Hal Roger. Hai, assalamualaikum. Arai di sini. Terima kasih untuk korang yang sudah menonton video kat channel ni. Ini dia mah dekat lagi kereta aku je. Kalau korang rasa nak pakai, aku pakai je lah. Untuk video kali ni, aku nak rasa menu. Sebenarnya aku buat intro untuk dua video. So aku tengah pening, aku cakap apa masa tu dulu ni. Jadi sebenarnya aku nak rasa menu baru, which is ice cream yang terbaru. Jadi bulan ni banyak ice cream keluar. Jadi memang bulan satu memang ice cream baru keluar banyak. Viral, sebab tu nak cari susah. Especially yang Oreo dengan Magnum tu. So korang kena stay tune sampai habis. Aku rasa semua ice cream baru tahun ni punya. So korang boleh pilih mana satu korang nak try. Aku pergi beli barang. Lepas tu aku singgah dekat pam minyak, nak isi minyak. Lepas aku masuk dalam tu, tengok ada ice cream baru weh. Buka peti ais tu tak ada Oreo baru. Ya, ada KitKat Gold je. So untuk kali ni, aku nak makan KitKat Gold dulu. Jadi selalu aku pergi cari yang lain pula. So ni ice cream dengan salutan konfesi, wafer dan kepingan caramel. Sebelum dia cair, bismillahirrahmanirrahim. Guys, lepas ni benda ni confirm viral. Carilah awal-awal sebelum dia habis eh. Lihatlah dunia, warna dia. Dia macam warna peach. Dia macam caramel macam tu. Oh yeah. First bite, tak terasa manis dia. Memang terasa caramel and then dia ada biji-biji tu. Layan juga weh, dia rasa rangup-rangup wafer tu. Lepas tu manis-manis caramel. Lemak dia. Oh. Dekat manis juga ah. Dia lebih seluar ni rangup tu. Anyway, ini KitKat baru. Before ni aku ada buat video makan segala macam nak KitKat. Tapi masa tu, ni tak keluar lagi. Ni je keluar sebenarnya Chinese New Year aku rasa. Sekejap, dia sama tak dengan KitKat Gold ni? Oh, dia macam ni. KitKat Gold ni dia memang colour gold kat dalam. Oh yeah. Kertas itu rasa macam susu cair. Wafer berperisa konveksi dan coklat susu. Patutlah. Bawah ni coklat, atas coklat susu. Lepas tu rasa, patut rasa macam ada susu-susu cair. Aku suka es krim ni. Sekarang kita tahu eh. Guys, ni mesti viral lepas ni. Better korang pergi beli sebelum viral korang nak try. Panik lah, habis stok susah. Ni lagi satu ais krim baru untuk Januari 2021. Apa ni? Caramel Dalgona Sofuto benda entah nama dia. Okay, jom kita rasa. Dia cepat cair tau ais krim ni. Oh yeah. Banyak jugalah dia punya ais krim. Aku tak sure sebenarnya ini kopi. Aku cakap kopi Dalgona tapi dia rasa kopi tak kuat sangat lah. Aku nak try tu macam tak rasa nak try sangat sebab dia kopi. Tapi kopi tak rasa pahit. Dia macam kopi lemak berkrim. Manis-manis ada. Tapi dia bukan manis yang gila-gila lah. Jadi lebih kepada lemak-lemak manis. Dan dia punya sparkle kat atas ni rasa macam serbuk sparkle dia kan. Tapi sedap juga. Dia tak rasa kopi yang strong lah. Maksudnya orang tak suka kopi macam aku pun boleh masuk lagi kalau makan ni. So ni menu baru daripada Family Mart baru keluar 6 hari bulan 1 hari tu. Kut, dia punya soft food tu tak cerita eh. Memang soft gila kut. Later. Hai Fatah, nak cuba set golden beef. Saya nak tu je. Coklat brownie milk flurry satu. Brownie milk flurry aiskrim eh? Ya, yeah, betul. Satu okey. Nak tambah ais latte? Tak ada. Nak milk flurry aiskrim coklat milk brownie tu je. Coklat brownie black fairy. Satu je kan? Satu je. Alright, betul ada depan eh. Okay, terima kasih. Sama, baik kat. Convenience tau McD ada dua ni. Tak ada tunggu lama. I like. Lebih bawah je McD lah. Okay. Kan ni video aiskrim baru. McD punya aiskrim pun baru juga rasanya. Coklat brownie black fairy. Ke comeback entah. Okay, terima kasih. Yeay. So untuk menjayakan konten video aku ais krim baru Januari 2021, tak boleh move on eh. So korang nak try ni, apa nama dia? Chocolate brownie McFlurry. Dia ada standard McFlurry, lepas tu ada brownies dalam tu. Ada macam coklat sauce ke apa tu?
Siapa yang dah try menu baru ni, coklat brownie ni? Aku first time nak try. Kadang-kadang aku malah try Mac D punya McFlurry sebab kadang-kadang dia comeback je, bukannya baru sangat. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Oh. Eh, layan juga. Dia punya aiskrim as usual memang soft, manis. Typical je aiskrim putih yang biasa tu je. Eh, dia ada ni macam crispy coklat tu. Agak berlemak manis. Dia punya brownies layan weh. Dia punya brownies rasa macam ciwi-ciwi macam tu. Brownies dia manis juga lah. Tapi kalau kau mix semua dia macam okey sikit. Dia manis sampai ada macam gila-gila punya manis. Not bad juga lah. Weh, aku penat dah cari aiskrim ni. Aku dalam banyak-banyak ni. Aiskrim ni paling, tak tahulah sama ada aiskrim ni ataupun Oreo tu yang paling susah nak jumpa, sumpah. Banyak gila tempat aku pergi, petrol station, 7E, Nanan Speedmart. Lebih 10 confirm, lebih 20 total semua tu, memang tak ada. Sampai aku pergi dekat Nanan Speedmart ni, baru jumpa. Tahu tak macam mana perasaannya bila banyak hari aku cari aiskrim tak jumpa, akhirnya jumpa weh. Aiskrim cookies and cream magnum lah, dark chocolate brownies ni pun yang baru. Weh. Tapi aku nak fokus kat ni dulu. Eh, banyak lagi ke? Oh, banyak lagi kat bawah ni kot. Cookies and cream. Nak ambil dua ke? Satu. Satu je lah. Satu je lah, satu je lah. Nanti aku ambil yang ni sekali. Yang baru ni. Dark chocolate brownies. Dengan yang pink tu apa benda tu? Yang baru juga rasa ni. Ni dia satu pasangan. Dengan magnum. Okay, jom. Kau tahu tak? Ni aiskrim baru. Magnum baru. Magnum cookies and cream. Gila susah nak jumpa. Lepas tu je ada Cornetto baru. Aiskrim raspberry yogurt dengan dark chocolate brownies. Aku ada ni dengan aku. Tapi macam tu lah. Takut dia cair. Ni yeah, raspberry yogurt Cornetto. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cair lagi please. Wah, cantiknya. Warna pink dengan raspberry punya macam jam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Power way rasa. Power way rasa raspberry dia. Raspberry jam itu manis-manis. Betul lah, ada rasa macam yogurt sikit. Top with raspberry flavored syrup and butter cookies. Ni butter cookies. Lepas tu raspberry syrup yang merah ni. Kondi crunchy gila. Inilah bagian paling best. Cornetto dark chocolate brownie. Oh, dah start cair dah ni. Alamak. So dark chocolate brownie ada chocolate syrup. So atas tu yang macam-macam tu brownie pieces. Oh yeah. Yang ni memang full of chocolate lah. Memang rasa chocolate je. Chocolate syrup je meleleh-leleh. Abang tak rasa dia manis sangat. Tapi rasa coklat dia strong. Cuma bukan rasa coklat premium. Coklat dia rasa biasa-biasa je. Inilah yang aku cari merata. Yang dua tadi tu kecisan je. Yang ni memang betul-betul aku cari. Uyo. Cookies and cream. Wih, cantik. Si dia punya cookies yang hitam-hitam tu. Tiba-tiba cookies dia weh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Memang terasa dengan kuatnya cookies and cream tu. Lepas lapisan kat luar ni macam lapisan susu. Lepas tu ada cookies-cookies yang pecah-pecah tu. Ice cream berperisa cream dengan chocolate cookies crumb coated with white chocolate. Dalam ni jari tengah pula. Dalam ni ice cream cookies and cream. Dia warna putih tu cream cookies standard macam yang Oreo tadi. Dekat luar ni memang white chocolate dengan cookies juga. Cookies pieces. Sisus memang layan. Memang manis gila. And yang manis tu coklat kat lapisan luar ni tau, bukan yang dalam ni. Hey guys, aku excited gila sebab aku rasa yang ni yang paling susah nak cari. Masalahnya dia paling susah nak cari. Tapi aku risau dia akan jadi viral. Kalau dah viral, lagi susah nak cari. Aku pergi lebih 10 stesen petrol. Akhirnya guys. Wih, aku jumpa. Wih, apa ni?
Oreo ice cream with Oreo biscuit pieces. Aku jumpa. Ada halal, guys. Oh. Anyway, aku nak kredit dekat Instagram KL Foodie tiba-tiba kan. Sebab daripada dia lah aku tahu dia ada dekat Best Petrol MRR2 yang sebelah Medi ni. Wuuuy. Wuuuy. And this is real Oreo. Oreo cookies besar gila. Guys, belakang tu BH Petrol, McDonald, MRR2. Ini dia. Tebal doh. Ini confirm bakal viral. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Oreo sandwich. Ya betul. Ini memang rasa biskut Oreo. Memang rasa biskut Oreo. Tapi dia tak, dia tak crunchy macam biskut Oreo yang kau beli biasa lah. Sebab dia kan aiskrim. So dia macam lemah-lemah sikit. Tapi ni baru lagi. Kalau kau lama buat keluar, memang babai lah. Aiskrim dia kat tengah ni, and then atas ni biskut Oreo. Rasa dia untuk 2-3 bite ni tak rasa manis sangat lah. Aku rasa dia tak terlalu manis lah. Yang KitKat Gold lagi manis daripada ni. Tapi best sebab dia rasa sejuk kat tengah ni. Kalau korang rasa, korang berdapatkan dekat mana-mana petrol station terdekat lah. Tapi nasib lah. Untuk masa aku rekod video ni, jarang gila. Aku pergi lebih 10 petrol station, kat BHP Petrol juga aku jumpa. Itu pun sebab KL Foodie cakap dengan dia kat dia punya Instagram. Macam biasa guys, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like dan subscribe. Okay? And Isnin Jumaat memang video makan. Hari lain aku selit reaction. Reaction sahaja suka buat bukan makan bukan. Thanks for so much. Jumpa lagi dalam episode seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.